Fatimah, maaf ya aku gak lihat, sini ku bantu. Hehehe, maaf ya sekali lagi Fatimah. Iya, gak apa-apa kok Syifa. Oh ya, kok kamu terlihat gelisah Syifa? Ini, aku mendapatkan surat vaksin dari kantor kelurahan. Lalu apa masalahnya Syifa? Aku itu takut vaksin Fatimah. Udah, tidak apa-apa. Rasanya cuma kayak kegigit semut doang kok. Gimana kalau aku mengantarkan kamu ke sana? Wah, boleh tuh Fatimah, makasih ya. Wah, benar Fatimah, rasanya cuma kayak kegigit semut doang. Dan sekarang aku bisa PTM lagi deh. Kan, sudah ku bilang kan. Ya, ngomong-ngomong tentang PTM, kamu sudah menyiapkan apa saja untuk PTM nanti? Kalau aku sih sudah menyiapkan seragam dan alat tulis baru. Oh, begitu. Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam Syifa. Kamu ada perlu apa ke sini Syifa? Tidak, aku hanya ingin bertanya, kita akan melakukan apa ya hari ini? Sepertinya kita akan latihan pramuka, makanya kita disuruh untuk memakai baju pramuka. Oh iya benar juga ya. Sepertinya latihannya sebentar lagi dimulai. Ayo kita ke sana. Ayo. Oh, jadi latihannya itu mendirikan tenda. Ya sudah, ayo kita mendirikannya bersama. Akhirnya kita selesai mendirikan tendanya. Iya, senangnya kita dapat melatihan pramuka bersama lagi. Ya, betul. Tamat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.